Ya, baina kulla azanaini salah. Ada. Di antara dua azan ada salat. Ada salat. Salat qabliyah. Ha. Di antara dua azan tu mana antara azan dengan iqamah? Tu. Ulama beza pendapat tentang solat ini Jumaat ya, bukan Jumaat bila azan pertama orang bangun solat. Lepas tu azan kedua dia orang duduk dengar khutbah kan. Azan tu bila azan pertama habis, katalah dia satu orang dia masuk kan, dia masuk kemudian dia salat tahiyatul masjid. Lepas tu dia duduk. Lepas tu azan kali pertama dia bangun untuk solat sunat. Ulama beza pendapat solat yang lepas azan tu. Ada sebahagian ulama antaranya mazhab Syafi'i, dia kiaskan dengan qabliyah zuhur. Sebab dia kata Jumaat macam solat zuhur. Zuhur ada qabliyah tak? Ada. Ada qabliyah. So sebab itu kita tengok orang kita duk buat. Ada yang kata tak, bukan qabliyah zuhur, kerana Jumaat bukan zuhur. Jadi solat apa tu? Dia kata solat sunat mutlak, dua rakaat. Mutlak saja. Bukan rawatib lah. Tapi Ibn Qayyim ada pandangan yang bagus juga, dia kata. Dia kata zaman Nabi azan berapa kali? Sekali. So bila azan sekali, Nabi naik mimbar, Nabi terus bagi khutbah. Mana ada masa nak azan, mana ada masa nak solat. Jadi dia kata solat qabliyah, apa ni, Jumaat ni tak ada. Kalau ada pun solat mutlak je, solat sunat mutlak. Sahaja solat sunat mutlak. Mana kita tak ada buat apa, solat sunat mutlak je lah dua-dua kan. Kan? Tapi kita, kalau kita solat, tengok orang sebelah tak solat. Jangan kata, teruk betul dia tak solat. Dia sunat, solat mutlak. Mungkin dia tengah berzikir, tengah berselawat. Hari Jumaat perlu banyak selawat kan? Perlu banyakkan selawat. So, masing-masing orang ada ibadat yang dia, dia rasa dia nak buat pada hari itu. Jangan duk sangka-sangka buruk ke orang lain. Tapi saya rasa pendapat Ibn Qayyim tu agak kuat juga lah. Kerana zaman Nabi azan cuma sekali. Yang ada cuma salat, salat tahiyatul masjid. Masuk masjid salat. Sebab Nabi pernah suruh Sulaik Al-Ghatafani, Nabi tengah khutbah, dia masuk, dia duduk. Nabi kata, kum fasalli raka'atain wal tajawas fihima. Bangun, solat dua rakaat, ringkaskan solat. Janganlah baca panjang-panjang sangat. Solat dua rakaat, Nabi kata, waktu Nabi tengah khutbah tu, Nabi suruh dia solat dua rakaat. Tengah khutbah. Nabi tengah khutbah, dia duduk. Nabi minta dia solat dua rakaat, tapi ringkaslah. Maknanya, sekadar je baca tu. Ringkas. Jangan rakaat pertama baca Baqarah lah. Jenuh imam nak tunggu kan. Ringkas saja. So dia, lepas tu dia duduk dengan khutbah.